Surabaya, kami akan menjelaskan mengenai video edukasi digital marketing untuk UMKM di masa pandemi. Saya Lea Patra. Saya Vanessa Farah. Dari saya sendiri, Lia Lainja. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai digital marketing UMKM di masa pandemi. Simak videonya sampai akhir ya. Kalian tahu nggak sih apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro. Ada beberapa jenis-jenis UMKM, salah satunya yaitu usaha kuliner. Untuk ciri-ciri UMKM sendiri diantaranya yaitu yang pertama, tempat usaha yang cenderung bisa berpindah-pindah. Yang kedua, belum mempunyai surat izin usaha, termasuk juga NPWP. Yang ketiga, sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausahawan. Lalu yang keempat, jenis komoditas dan barang yang dijual bisa berubah-ubah. Nah, membicarakan terkait UMKM atau yang dikenal sebagai usaha mikro kerja menengah, yang pastinya tidak jauh dari pemasaran produk. Di mana pemasaran produk ini tuh memiliki dua metode, yaitu secara offline dan secara online. Pemasaran secara offline merupakan proses transaksi yang mempertemukan pihak produsen dengan konsumen di suatu tempat sehingga terjadilah proses transaksi jual-beli. Hal tersebut dapat terjadi di berbagai toko, supermarket, mall, bahkan pada UMKM salah satunya. Di pemasaran offline dapat dilakukan dengan cara promosi melalui koran, majalah, brosur, atau juga bisa dengan membuat spanduk di sekitar toko. Sedangkan untuk pemasaran online atau yang sering disebut dengan digital marketing ini merupakan sebuah pemasaran yang mempromosikan produk dengan memanfaatkan platform online melalui internet. Di sini yang menjadi pembeda dalam pemasaran online yaitu di mana konsumen tidak perlu datang ke tempat dan bertatap muka langsung dengan produsen dan dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, baik itu di dalam negeri hingga pasar global. Sebab ada banyak orang dari seluruh dunia yang menggunakan platform serupa, terutama media sosial, sehingga jangkauan brand pun bisa lebih luas hingga luar negeri. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pemasaran UMKM dan mengingat adanya pandemi, para UMKM menjadi lebih memprioritaskan pemasaran mereka menggunakan secara online. Karena apa? Karena supaya untuk meningkatkan dan mempertahankan omset pendapatan mereka. Pemasaran online merupakan salah satu contoh dari digital marketing. Pemasaran UMKM online melalui media sosial, misalnya yaitu Shopee, TikTok, dan Instagram. Pemasaran online, salah satu pemasaran secara online melalui Shopee yaitu berikut ini adalah contoh dari pemasaran menggunakan media sosial Shopee. Strategi digital marketing yang bisa dilakukan oleh UMKM dalam menggunakan media sosial. 1. Konten yang menarik dan interaktif. 2. Mempelajari pengembangan konten marketing. 3. Mengembangkan mobile marketing. Jadi itu tadi video mengenai edukasi digital marketing untuk UMKM di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.